Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hazifah Ikin. Dalam kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran Matematik Tingkatan 3 KSSM bab 6 sudut dan tangent bagi bulatan standard kandungan 6.3 tangent kepada bulatan. Standard pembelajaran 6.3.3 ini adalah siri yang ketiga, iaitu bahagian menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent kepada bulatan. Kita belajar tangent sepunya. Itu tangent sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangent kepada kedua-dua bulatan tersebut. Okay, kita lihat nombor 1, rajah 1A ini dan rajah 1B adalah dua bulatan ya, yang terpisah. Bulatan yang sama saiz dan satu lagi adalah yang berlainan saiz. So, bilangan tangent sepunya yang ada pada dua bulatan ini okay, adalah 4. Okay, tangent sepunya yang ini 1, 2, 3 dan satu lagi yang ini 4. Sama juga dua bulatan yang terasing yang berlainan saiz, tangentnya yang pertama adalah yang ini 1, 2, 3 dan 4. Okey, sekiranya ada dua bulatan yang terasing ataupun yang terpisah, bilangan tangent sepunyanya adalah sama dengan 4. Seterusnya, rajah 2A dan rajah 2B ini adalah dua bulatan yang bersentuh di luar ataupun dua bulatan yang rapat, iaitu bulatan yang sama saiz dan juga yang berlainan saiz. Okey, bilangan tangent sepunyanya adalah 3. Pertama adalah 1 di luar dan juga di dalam. Okey, 3. Sama juga yang berlainan saiz 1, 2 dan 3. Okey, bulatannya rapat ataupun bulatan yang bersentuh di luar, okay, bilangan tangentnya adalah sama dengan 3. Okay, seterusnya, rajah 3A dan 3B adalah dua bulatan yang bersilang, bulatan yang sama saiz dan yang berlainan. Bilangan tangent sepunyanya adalah sama dengan 2. Okay, 1 dan ini 2. Okay, sama juga dengan dua bulatan yang berlainan saiz. Okay, bilangan tangentnya juga adalah sama dengan 2. Okay, tapi ada satu yang case yang berlainan ya, apabila dua bulatan ni yang bertindih sepenuhnya. Okay, keseluruhan bulatan yang kecil itu berada dalam bulatan yang besar. So, bilangan tangentnya hanya 1. Okay, seterusnya kita pergi kepada uji minta 6.3i. Okay, soalan nombor 1, rajah di sebelah tunjukkan kereta rentas dari pandangan atas sebuah tong yang berpusat di O. Dinding lurus KLM ini menyentuh tong bulat itu di titik L. KLM ini adalah tangent. Diberi bahawa sudut KLN ada sama dengan 75 darjah dan sudut LNP adalah sama dengan 65 darjah. Hitung nilai X. Sudut pada tangent adalah 75 darjah. So, kita cari sudut yang sama dengan tangent ini dalam tembereng selang-seling. Okay, pada tangent ini, kita tarik garis lurus. Okey, untuk Z ya. Sini, tarik sampai di sini, sudut ini. Okey, ini adalah sama dengan 75 darjah. Perlu cari X itu. Juga kalau pelajar letak sudut yang sama itu, kita boleh letak yang bertentangan macam ni. Okay, di sini adalah sama dengan di sini 75 darjah. Dapatkan dulu sudut di sini. Ini adalah sudut pada pusat. Ini adalah sudut pada lilitan yang dicangkung oleh lengkok yang sama. Sudut pada pusat ini adalah dua kali ganda sudut pada lilitan. So, untuk dapatkan sudut pada pusat itu, 2 darab dengan 65 darjah. Terus 30 darjah. Kemudian ini adalah garis lurus daripada pusat ke lilitan. Ini adalah jejari. Okay, ini pun sama. Ini adalah jejari. Okay, sama panjang. So, sudutnya di sini pun sama besar. So, kita perlu dapatkan sudut di sini. Okay, katakan sudut di sini adalah Y. Okay, ini pun Y lah, sama besar kan. Okay, so, hasil tambah sudut kedalaman segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Y tambah Y tambah 130 darjah sama dengan 180 darjah. Okay, Y tambah Y sama dengan 2Y. Okay, tambah 130 darjah sama dengan 180 darjah. So, 2Y sama dengan 180 darjah tolak 130 darjah. So, 2Y sama dengan 50 darjah. So, Y sahaja adalah 50 bahagi dengan 2. So, Y sama dengan 25 darjah.
Sini Y 25 darjah, di sini pun 25 darjah. Di tanda merah ini yaitu sudut yang sama size dengan 75 darjah. X tambah 25 darjah sama dengan 75 darjah. So X sama dengan 75 darjah tolak 25 darjah. So X sama dengan 50 darjah. Okay, soalan nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent kepada bulatan, diberi bahawa PQ sama dengan 2OP. Tentukan nilai sudut X dan Y, nyatakan jawapan dalam minit dan darjah. Ini adalah Y, so ini adalah sudut pada pusat. Okey, maknanya 2 kali ganda sudut pada pusat, so di sini adalah 2Y. Tangent dan ini adalah jari, maknanya di sini adalah sama dengan 90 darjah. Ini diberi PQ adalah sama dengan 2OP. Okey, so sini 2. Okey, 1. PQ sama dengan 2OP. So OP per PQ, OP adalah 1, PQ adalah 2. Kita nak dapatkan X ini. Ini adalah X. Okey, ini yang kita perlu cari sudut ni. So sudut sisi yang bertentangan ini adalah O. Okey, kemudian ini adalah hipotenus. Okey, so kita ini adalah adjacent. Okey, kita hanya tahu sisi sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. So O dengan A. So di sini yang ada OA adalah tangent. Gunakan tangent. Tangent X sama dengan O dia adalah 1. Okey. AD adalah 2. So X sama dengan, okey, tangent akan pindah sebelah, jadi tangent kuasa negatif 1. Okey. 1 per 2. Okey. So X sama dengan shift tekan tangent, okey, dia akan jadi tangent kuasa negatif 1. Okey, kemudian 1 per 2, okey, kurungan sama dengan 26.565. So kita diminta, okay, dalam minit dan darjah. So tekan yang ini. So kita dapat 26.33 minit. So di sini ada 54 saat. Okey, kalau 30 saat ke atas, okey, kita perlu bundarkan minit itu, kita perlu tambah 1. Okey, so jawapan dia akan jadi 26 darjah 34 minit. Kita perlu cari sudut Y di sini. Okey, di sini kita dah dapat 26 darjah 34 minit. Okey. So sini 90 darjah. Okey, so kita boleh dapatkan Y, okey, dengan menggunakan segitiga ni, ya. 2Y tambah 90 darjah ditambah 26 darjah 34 minit sama dengan 180 darjah. 2Y sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 26 darjah 34 minit. 180 tolak 90, okay, tolak 26 darjah 34 minit, okay, sama dengan, okay, 63.433 darjah. Okay, kita perlu tukar kepada darjah dan minit. So tekan yang ini, okay, darjah, minit dan saat ni, tekan ni. Kedua Y sama dengan 63 darjah 26 minit. Okay, so kita perlu dapatkan Y. So 63 darjah 26 minit ni kena bahagi dengan 2. Okay, tukar dalam minit dan darjah sama dengan 31 darjah 43 minit. Soalan nombor 3, rajah dia mahu menunjukkan sebahagian daripada sistem gear pada suatu mesin. Okay, rantai lurus AE dan BC bertemu pada kedua-dua gear pada titik E, B, C dan E. Gear-gear itu berbentuk bulat dengan pusat-pusat O dan D masing-masing. Diberi OA adalah 6cm, DC 4cm dan sudut CDE ialah 130 darjah. So hitung, okay, yang pertama adalah hitung nilai X. Sudut ini adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah, sini pun 90 darjah, sini pun sama 90 darjah, sini pun 90 darjah. Dan sudut di sini adalah sama sudut bertentangan bujur. Okay, jadi semua sudutnya sama. X itu adalah sama dengan 130 darjah.
sebab punya tangen sepunya sudutnya di sini pun sama semua sudutnya adalah sama walaupun bulatannya tidak sama saiz ya tapi merupakan tangen sepunya sesudut pada pusat bulatan itu adalah sama. Buat satu garis lurus daripada pusat O ke pusat D ya di bulatan kecil ni sambungkan okey so kita dapat segitiga ya simetri di sini ya atas dan bawah 10 bahagi 2 sama dengan 65 darjah. Sini pun 65 darjah. So, yang di sini segitiga ni 2 darjah tambah 65 darjah tambah sudut CMD sama dengan 180 darjah. Sudut CMD sama dengan 180 darjah. Tolak 90 darjah, tolak 65 darjah. So kita akan dapat sudut CMD sama dengan 25 darjah. Okey, 25 darjah. Okey, oleh kerana ini adalah sudut bertentangan lucu, maknanya sini pun 25 darjah, sini pun 25 darjah. 90 darjah. Okey, sama. So sini adalah 65 darjah. Sudut AOM. Okey, tambah 90 darjah, tambah 25 darjah sama dengan 180 darjah. So, sudut AOM sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 25 darjah. Okey, so sudut AOM adalah sama dengan 65 darjah. So sini 65 darjah. Okey, oleh kerana sudut atas ni sama dengan sama nilainya dengan sudut yang di bahagian bawah sini. So sini juga adalah 60 darjah. Okey. So X adalah sama dengan X sama dengan 65 darjah tambah 65 darjah. So nilai X sama dengan 130 darjah. Seterusnya panjang dalam CM. Okey, panjang AM 45. Okey, iaitu menggunakan nisbah trigonometri. Formula rumus itu ya. So ka tua, okay. Perlu cari AM. Boleh guna 25 ataupun 65 darjah. Cikgu gunakan 25 darjah adalah O. Okey. Dan yang kita cari adalah A adjacent. Sisi yang terlibat adalah opposite dengan adjacent ya, bertentangan dan bersebelahan. So kita gunakan tangent bahagi adjacent. Kita ambil tangent 25 darjah. So tangent 25 darjah sama dengan okay, opposite dia 6 per dengan adjacent dia AM. Okey, sudut bersebelahan. Okey, so AM sama dengan 6 bahagi dengan tangent 25 darjah. 6 bahagi tangent 25 darjah sama dengan 12.867. Okey, jawapan adalah betul kepada 4 angka bererti. Ambil 1, 2, 3, 4. Okey, bundarkan. So, 12.87 cm. Panjang CM. Ini sama juga dalam kerjanya. So cikgu ambil 25 darjah. Okey, 25 darjah sini adalah O dia. Okey, ini adalah yang dicari CM. Okey, so cikgu gunakan juga tangent. Tangent 25 darjah sama dengan 4 bahagi dengan CM. So CM sama dengan 4 bahagi dengan tangent 25 darjah bahagi tangent 25. So 8.578 perlu kepada 4 angka bererti. Panjang CM adalah 8.578. Okey, ini unit dia CM ya. Ini panjang CM. Bagi saya tak sama ya. Ya 1 2 3 4. 4 angka bererti. Seterusnya panjang OD adalah 2 hipotenus ya. Panjang hipotenus yang ini OM dan panjang hipotenus MD. Kita gunakan juga nisbah trigonometri OKY. Okay, so kita tengok mana yang sesuai. Okey, so di sini kita perlu cari ini, panjang ini. Ini adalah hipotenus ya, bertentangan dengan sudut tegak. Okey, sini pun hipotenus. Okey, segitiga ini MD adalah yang ini sisinya hipotenus. Okey, so kita gunakan yang nilai yang diberi di sini ini adalah jejari dan ini adalah jejari. Oh, cikgu gunakan cos 65 darjah. Okay. Cos adalah ini A bahagi dengan hipotenus. So ini adalah O. Okey, kalau 65 darjah dan di sini adalah A sudut bersebelahan dan ini adalah hipotenus. Okey, so di sini cikgu gunakan yang ini. Cikgu ambil ini cos. So cos 65 OM ya. OM.
Okey, so OM adalah sama dengan 6 bahagi dengan cos 65 darjah. OD sama dengan nombor 3 ya. OD sama dengan OM, okey, panjang MD. Okey. So OM yang ini, okey, kita tambah pula lagi dengan okey, so sebelah cos untuk yang MD ini ya. Cos 65 darjah juga, juga A bahagi H. So cos 65 darjah A-nya adalah 4. Okey, hipotenusnya adalah MD. Okay, MD. So kita nak cari MD, so 4 bahagi cos 65 darjah. Okey, so OM dengan MD ni kita tambah terus ya. So sini OM adalah 6 cos 65 darjah. Okey. Tambah 4 cos 65 darjah. 6 tekan 6. Okey, bahagi cos 65 darjah. Okey, tambah, okey, kurungan 4 bahagi cos 65 darjah. Tutup kurungan, okey, sama dengan dapat 23.66. OD sama dengan 23.66 cm. Okey, 4 angka bererti. Soalan nombor 4, rajah di sebelah menunjukkan 2 bulatan dengan jari 3 cm dan 2 cm yang berpusat di O. Okey, di O dan di P. Okey, 2 bulatan berpusat di O dan di P masing-masing diberi panjang CD sama dengan DP. Okey, hitung panjang dalam cm betul kepada 2 tempat berpuluhan. Soalan A adalah panjang OP. Sini bulatan besar. Okey, ini adalah sama. So sini 2 cm. So di sini bulatannya 1 cm 1 cm lah, sama kan CD dengan DP. So ini jejari bulatan kecil 2 cm. Jejari bulatan besar 3 cm. So sini 3 cm. Okey. So kita tolak dengan 1. So sini 2 cm. Ini sama dengan 2 cm 1 tambah 1 sama dengan 4 cm. Okey, soalan B. Panjang BS yang ini bentuknya kalau kita keluarkan ini adalah bentuk trapezium ya. Bentukkan di sini garis putus-putus. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey. So sini adalah BS, okey. Sini adalah O, okey. Sini adalah P. Okey, di sini kita boleh tandakan di sini adalah X. So di sini panjang OPGB ini adalah jejari kan, jejari bulatan besar itu 3 cm. So di sini ni adalah okey 3 cm. Okey, dan yang ini adalah 2 cm. Okey, jejari PS 2 cm. Okey. So untuk dapatkan panjang BS itu kita perlu dapatkan panjang garis putus-putus ini. Okey. Kerana garis putus-putus ini adalah sama panjangnya dengan BS. So, untuk dapatkan panjang BS, kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Ya. Kan rumus teorem Pythagoras. Ini 3, di sini 2. Okay, so, sini 2 cm, maknanya di sini adalah 1 cm. Okay, so, tadi kita dapatkan OP adalah 4 cm. So, di sini 4 cm. Sini 4, sini 4 cm. Okey, dengan menggunakan rumus teorem Pythagoras, okey, untuk dapatkan XP ataupun BS ya, kita guna BS lah. Kita terus gunakan BS, okey, iaitu BS kuasa 2 adalah sama dengan 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, so BS sama dengan punca kuasa 2 ya. Kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa 2. 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey. So sama dengan 16 tolak 1, kita akan dapat BS sama dengan punca kuasa 2 15, okay. Dan nilai akhirnya adalah kita akan dapat 3.87 cm, okay. So jawapan minta 2 tempat perpuluhan, so 1, 2, okay, betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, seterusnya soalan C. Okey, panjang BST sudut di sini. Okey, sudut ini. Okey, bagaimana kita nak dapatkan sudut sini? Kita perlu gunakan segitiga yang tadi. Ya, segitiga tadi sudut bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak tadi yang di sini ini. Okey, perlu dapatkan sudut di O dulu. So, kita gunakan segitiga yang tadi. Perlu dapatkan sudut di sini. O di sini. Okey, sudut O di sini. Okey,
sudut O. Okay, yang bertentangan dengan sudut O ni adalah opposite. Okay, dan yang bertentangan dengan sudut tegak ni adalah hypotenuse. Okay, ini adalah adjacent, bersebelahan. Okay, ini adalah nisbah trigonometri. Okay, kita gunakan nisbah trigonometri. Di sini, so kita ada dua nilai di sini. Gunakan cos ya, iaitu adjacent bahagi hypotenuse. Cos sudut O adalah adjacent A bahagi dengan hypotenuse. Okay, jadi cos sudut O adalah adjacent adalah 1, hypotenuse adalah 4. Itu sudut pada O. Okay, okay, cos pindah sebelah jadi cos kuasa negatif 1/4. Okay, so O adalah sama dengan, so adalah shift untuk dapatkan cos kuasa negatif 1, shift cos jadi cos kuasa negatif 1, kemudian kurungan 1/4 pun boleh, bahagi 4 pun boleh ya. So kita akan dapat 75.52. Okey, kemudian lukis pula segitiga yang ini. Okey, cikgu keluarkan dia. Okey, sini, sini P, sini S, sini T. Okey, so di sini kita dapat tadi 75.52 darjah. So kita nak cari panjang ST adalah di sini adalah sudut sisi O. Okey, ini adalah sisi hypotenuse, ini adalah sisi adjacent. Yang PS adalah 2 cm. Di sini kita ada 2 dan kita ada sudut 75.52 darjah. So kita gunakan tangent 75.52 darjah, okay, sama dengan ST, okay, opposite ya, tuah ST bahagi dengan 2. Okey. So kita dapatkan ST sama dengan 2, okay, darab dengan tangent 75.52 darjah. So kita akan dapat ST adalah sama dengan 2 darab dengan tangent 75.52 darjah sama dengan, okay, so kita akan dapat 7.74. Ini adalah C, iaitu BST ya. Kita cari BST, kita dah dapat panjang BS adalah 3.87. Okay, so BS tambah dengan ST. Okay, so BS 3.87 tambah 7.74. So kita akan dapat 11.61 cm. Okay, so inilah jawapannya ya. So setakat itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda. Okay, terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.